ziarah kubur syirik, ziarah kubur enggak ada dalilnya. Zikir keras enggak ada dasar hukumnya. Ngopine kurang kental. Takon pakare iki lho. Ngono. Capek tangan selesai sholat enggak boleh. Rasulullah enggak pernah. Zaman Rasulullah enggak ada. Salaman musafahah apa eleke? Salaman musafahah habis sholat enggak boleh. Wong bernising lho oleh. Gregetno. Bernising e oleh kok salaman, bar sholat gak oleh. Gak tahu krungu hadis nek wong loro ketemu terus fayatasofahani. Terus piye ngene? Lali aku sampean. Sing pokoke qabla ayatafarraqa kuwi lho. Terus mundi hadise lali aku. Ngono, menawa kon makon ngono. Pokoke di sepuro kabeh sak gurunge pisah lho, iku lho. Ya gak kudu apal nek wong NU ngene iki, Bro. Apal sepenting cetha. Ono sanate jelas kok. Habis sholat baca zikir dikeraskan bareng-bareng sama jamaah, enggak ada dasar hukumnya. Rasulullah enggak seperti itu. Habis sholat terus kanjeng Nabi enggak bar sholat terus enggak zikir terus apa zaman kanjeng Nabi? Habis sholat terus enggak zikir ngapain? Jotosan. Wah, aku tahu melu ngono iku pas diundang ning ndi? Masjid pokoknya punya BUMN, udah dikuasai oleh sing kelompok ngono iku lho. Sing celanane rodok cingkrang-cingkrang ngono iku. Masyaallah aku semeneng. Lah aku ijenan kuwi celanowan aku sarungan. Habis agan sampai komat iya gak sholawat, gak zikir, gak apa lah nek wong nunggane gak salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin. Mane? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. No, sampai iqomah lah pantes lah iki enggak mau meneng tok dempetenteng dhewe-dhewe. Aku itu petentengi tak petentengi dhewe. Mari ngono sampean tak sidono. Salate kan celanowan kabeh. Begagah. Ngamune. Dadi mereka merapatkan sofi ukurannya enggak pundak. Segel. Ana sendakewe nang dukur dodong ini ngetangkring ini. Aku ya sak karepmu. Aku ya panggang ini biasa. Nek kono celanowan sampe gagah aku sarungan nek tawon bahaya. Karepmu mekengkeng-mekengkeng karo karepmu. Aku ya biasa posisi tegak ngene koyo tentara koyo polisi. Salat itu gagah. Ya sufuna fis shalah ka sufufihim fil qita. Posisi paling keren itu posisi salat. Coba wong berdiri posisi paling gagah kan kayak gini. Wong NU salate yang ini, kok ngene.